Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di bulan Agustus ini bertepatan juga ada hari Asyura, di mana hari Asyura itu menjadi hari kebudayaan bagi warga masyarakat Desa Selak Remis, Kecamatan Teluk Pak Kedai. Jadi di mana itu dibuat dengan namanya bubur Asyura dengan beberapa jenis yang terkandung di dalam bubur tersebut. Ada 7 jenis, ada 12 jenis dan sebagainya. Nah, mari jom lihat untuk videonya. Ini adalah buburnya. Ini saya ambilkan. Nah, seperti ini nih bentuk buburnya yang terdapat. Ada situ ada ketul, apa ini, ada ngelewe, ada kacang, kacang merah, kacang hijau, juga ada labu. Nah, di sini dan berbagai macam lah, ada ubi, ada jagung, semuanya. Nah, ini yang dinamakan bubur 7 jenis ya, yang digunakan di hari Asyura bertepatan 10 atau 9 daripada bulan Muharram. Yuk, ini adalah sebuah kebudayaan di bulan Muharram ini untuk Hijriah, tahun baru Islam. Salam budaya untuk kita semua. Assalamualaikum.